welcome back to my YouTube channel. Jadi besok itu nikahannya teman baik gua, Yani Hanafi sama Bustanil. Nikahannya itu di Mega Kuningan di Ritz-Carlton. Jadi hari science gua itu bridesmaid mereka. Jadi gua nginep di sini di Ritz-Carlton dan besok kita harus bangun jam 3 pagi buat makeup dan ada perayaan juga di Regina Celi di gereja gitu. Dan yeah, I'm so excited for them and I'm so happy for them. Jadi ini kayak staycation for 2 days. Jadi gua nginep di sini hari Jumat ini, Sabtu, dan baru check out hari Minggu. Dan yeah, ternyata tuh di sini tuh hotelnya ramai banget, guys. Jadi kayaknya banyak banget ya orang-orang yang bosen banget tinggal di rumah staycation di Ritz-Carlton Mega Kuningan. So, just be careful, just stay clean and wash your hands and wear your mask. Dan jangan dekat-dekat sama orang yang enggak kalian kenal. Ya itu aja sih, dan gue bakal kasih kalian juga room tour. Kamarnya oke, dan view-nya juga bagus juga dari kamar gue. So yeah, kalau misalkan kalian belum pernah datang ke Ritz-Carlton, kalian bisa nonton ini, kalau nggak kalian skip aja. So stay tuned guys, and also follow me along with my best friend's wedding. Pertama kali masuk ya ada beginilah lorong begini, terus kita ke kamarnya dulu aja ya. Ada sofanya, bisa buat duduk-duduk. Yang aku paling suka tuh dari Ritz-Carlton, tiap kali datang ke sini kamarnya tuh gede dan juga view-nya bagus. Dan itu ada kamar WC-nya tersendiri dan TV-nya juga gede. Jadi kalau menonton asik enak gitu. Dan ini the view-nya from my room, ada kolam renangnya, pengen banget berenang. Dan inilah view Jakarta ya. Cantik sekali. I miss Jakarta. So anyways, ini kamar mandinya. Kamar mandinya juga gede. Tara. Ada shower-nya di sebelah sini. Tuh, ya kan? Dan juga ada bathtub-nya, guys. Biasalah ya. Nah, terus ada juga view-nya. Tuh, view-nya kayak gini, guys. Bagus ya, aku juga suka sih. Dan ada aku di sini. Mereka juga kasih kita sanitizing kit. Coba kita buka ya. Mereka tuh kasih kita apa aja. Oke. Coba kita lihat. Taruh dulu. Jadi, mereka kasih kita masker dua, ada dua isinya, dan ada hand sanitizer juga harusnya. Oh, ada wipes, antibacterial multi-purpose wipes, ini juga ada hand sanitizer dikasih juga ya. Yeah, oke okay lah, dan another wipes juga. Oke okay deh, cool. Jadi aku lagi nungguin temen gua yang bakal jadi bridesmaids juga, tapi dia lama banget. Ini udah gelap dan awalnya tuh tadi rencananya kita mau foto-foto, tapi kayaknya nggak jadi deh. Gara-gara udah gelap banget dan mungkin foto-fotonya di bawah aja kali ya, di pohon Natal gitu. Atau aku udah dress up gitu guys, lihat. Cuma tinggal ganti shortsnya doang. Ini aku punya baju dari shop Black Ribbon, which is punya teman gue yang bakal jadi bridesmaid gue juga. Nanti gue bakal kasih tunjuk ke kalian baju yang gue pakai sekarang ini. So yeah, I'm just currently watching the sunset. I miss Jakarta, honestly. So since during the pandemic, I'm not really hanging out much, but I still do hang out sometimes. But it's not like I can do all the activities that I usually do in the past. So yeah, hopefully the COVID virus and very very soon, so we can enjoy our life again. So yeah, guys. Lagi mau Holly lagi di make up. Jadi kita lagi nungguin ada Bustanil mau merit. Gimana Bus, pesan kesan ada? Ya begitu begitu aja lah. Bahagia? Iya. Harus yakin dong, iya nggak? Siap. Asyik. Sama bridesmaidku. Lalu kita menyusul. Iya. Iya, amin. Bentar lagi. Amin. Cepat kawin. Mumpung corona murah. Oh, gitu. Itu pesannya ya, guys. Iya. Tujuan dari pernikahan ini ya, biar murah ya, biar murah. Ya, kemarin lagi mau dari pertama. Yeni. Bagaimana rasanya mau married? Akhirnya kawin juga.
Lihat ya duduknya kayak gini nih. Kamu sombong. Asik, Gus Tadil. Udah tadi ngomong. Tadi udah ngomong. Coba ucapin janji sucinya. Kita udah nyampe Regina Celi, lagi mau pemberkatan. Nih, breastplate-ku. So gitu deh guys. Deg-degan gak? Ini aja. Udah beberapa kali. Enggak, baru. Oh, Gus Tadil katanya udah nikah. Udah nikah 10 kali. Malah cincin ini sebagai lambang lagi cinta dan kesetiaanku padamu. Kalau gitu malah cincin ini sebagai Bustanil. Ingat ya, Bustanil di ujung, jangan dimasukin dulu. Oke. Okay. Bustanil, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan. Bustanil, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Sep. Sep. Buka kaca. Cimri. Aku nggak bisa putar badan.